baik akan lalu dia tunggu kepada pemenang pak. Dan ketika memberi kontribusi dengan cara yang baik, pasti akan diterima, pasti akan didengar. Tapi kalau cara menyampaikan tidak baik, mungkin siapapun tidak akan terima. Saya kira kalau ini sudah dibangun komunikasi dengan baik, pemimpin pasti akan mendengar seluruh aspirasi masyarakat karena dia sudah menjadi milik Aceh Barat. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak, makasih banyak. Selanjutnya kandidat nomor 13 Pak, selanjutnya. Nomor 13. Ini baik di kemudaran orang tua. Singkat. Jangan lagi, jangan lagi berita mereka apa. Akhirnya kami tetap menolak. Sehingga kalau kondisi hari ini. Calon yang nomor 12 ini Pak Fahta, Pak Ukuran Ganja, namanya Mendamaju. Demi untuk menjawab kebesaran ataupun amanah rakyat, sehingga fungsi-fungsi keuangan tersebut, baik yang sudah diperoleh secara kedaerahan yang sudah diberikan oleh PGN, kemudian akan mencoba kita mencari investasi-investasi dengan nilai-nilai moral yang baik tadi, sehingga rakyat kesebaran betul-betul mampu dan dapat maksimal untuk memanfaatkan hak-hak rakyat Aceh Barat. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor urut 9 ya. Terima kasih. Saya sering sampaikan bahwa kita menginginkan pemimpin itu yang baik satu sisi. Di situ lain kita sendiri yang mengorbankan pemimpin itu ke depan. Dengan data 5 juta per masjid kali 322 masjid akan dapat jumlah 1,7 miliar. Siapa yang berikan ikhlas dalam berikan nonsen? Tidak ada. Ya saat ini bagaimana orang tanya Kadengut? Kak, bukan dengut? Belum. Kadengut? Belum. Belum dengut. Nyawakan dengut? Kadengut? Tengah yang kadengut. Ya oleh karenanya untuk ini kita memulai brief saya bersama Pak Zainadir jelas sekali ya, apa yang tidak menghalalkan semua jalan untuk mendapatkan tahta dan